Di Slemanan. Posisi di Slemanan, Kecamatan Udanawu Blitar. Bisa dilihat di map. Nanti mungkin teman-teman bisa share ke teman-temannya. Sapnya 24 ala Jawa Timur. 24 double. Iya, jadi saya 24, Aeromec 24 versi Jawa Timur. Totalnya BIM sekitar 20, 28, ini 48. Kalau nggak salah Johan Lekting. Iya, kita gandeng Johan Lekting dari Malang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kedatangan dari pihaknya YouTuber ya, dari YouTuber Jawa Timur dan juga YouTuber Jawa Tengah yang memprakarsai acaranya battle persaudaraan bersama Aeromec, jadi Brewok dan Aeromec di wilayah Blitar. Jadi pertama kalinya Aeromec ke wilayah Blitar. Dan tanggalnya kemarin sudah jelas, tanggalnya 27-28. Posisinya di Slemanan. Posisi di Slemanan, Kecamatan Udanawu Blitar. Bisa dilihat di map. Nanti mungkin teman-teman bisa share ke teman-temannya. Jadi acaranya tanggal 27-28, jamnya jam 7 sampai selesai. Sedua malam. Ada DJ Dona, DJ Tanti, dan deser-deser lainnya. Jadi untuk hari ini tim dari Aeromec mau survei lokasi ya. Bentar. Survei lokasi terus mampir ke gudang sambil tanya-tanya. Ora tanya-tanya. Sambil nyangkruk. Ngobrol. Ngobrol. Silaturahmi. Silaturahmi, yang jelas silaturahmi antar YouTuber. Saya kan juga YouTuber. Jadi mungkin ada teman-teman yang tanya. Oke, ya tanya. Mumpung kita lagi di sini. Mumpung kita lagi bertemu. Kita bertemu di sini di res area Han Astasi. Jadi res area yang terkenal di wilayah Indonesia ini, salah satu saat masuk rekor muri. Iya. Luar biasa. Asia. Pendapat terbesar ya, Pak. Pendapat terbesar se-Asia. Se-Asia. Asia Tenggara. Dapat rekor muri. Ini lokasinya depan toko. 200 meter dari lokasi saya. Dekat markas. Saya karek muncat ron. Saya loncat ke sini. Penak. Ini ora tahu jajan rini. Lah yo nek jajan-jajan penak ya, Bos. Tapi saya belum pernah ke sini. Baru ini ya, malah jarang. Dulu waktu pembangunan saya sering ke sini, sudah dibuka kemarin saya belum pernah. Masih repot. Perdana berarti sampai ini? Iya, ini saya pertama makan di sini. Mau tanya, Bos. Untuk acara nanti untuk perintal itu bawa berapa sound system? Yang pasti duel. Apa jumper? Selas pokoknya. Besak nek mengarani. Ini merupakan ajang balian lah artinya. Okay. Artinya balik nama. Balik nama. Jadi kemarin Brewok diajak ke sana sama YouTuber-YouTuber se-Jawa Tengah. Terus kembali lagi ke Blitar diajak YouTuber-YouTuber se-YouTuber-YouTuber juga Jawa Timur. Untuk ke Jawa Timur. Iya, intinya biar lebih dekat. Artinya silaturahminya antara Aeromec dan Brewok juga tambah rukun, tambah tetap bisa saling support. Ya. Berapa sub tadi? Subnya 24 ala Jawa Timur. 24 double. Iya, jadi saya 24, Aeromec 24 versi Jawa Timur. Oh iya, datang. Oke. Wah, ya iki sponsor. Sponsor. Iku kabeh. Pitem. Terus kabeh sing anu ora iki. Dikai gak iki. Saya dikai. Sedotane lali ya. Dikai buseken iki. Di blur. Wah, agak beda menu nih. Iki. Rebutan king kok. Lagi rebut ya. Berapa sini bosnya free time? Berapa mata?
Bocah iki sik tak dijawab sik takon neh. Wis 24. Soale gini di Jawa Tengah sama di sini kan beda gitu lho, persap. 24 Jawa Timur. 24 versi Jawa Timur. Berarti dobel. Dobel berarti totalnya tetap 96 sebilah. Sama seperti di Solomadu. Solomadu lighting juga sama. Lightingnya mungkin nanti lebih banyak di sini. Itu bukan ya? Bukan lebih banyak dari sama. Ya? Beda lighting. Dari Pak Budi 8 sama ya. Totalnya BIM sekitar 20 28. Ini 48. Kalau enggak salah Johan lighting. Ya, kita gandeng Johan lighting dari Malang untuk lightingnya. Mungkin mudah-mudahan nanti Johan juga tampil high boost, tampil baik seperti karangannya. Jadi itu yang bisa kita kasih. Siapa namanya? Bingung aku harus mau boleh rancang. Untuk tiket bos bisa online atau offline? Online-nya bisa bis? Coba sama yang cek toyo entek ini enak sih. Untuk tiket bisa beli di online, offline juga ya. Juga ada juga di offline di TKP. Di TKP. Harganya murah 20.000. Tempat untuk teman-teman ada banyak yang tanya. Kan seperti di Solomadu kemarin kan review teman-teman kan kurang battle. Nah, ini apakah diperbanyak nanti untuk battle-annya? Kalau kita di Sleman nanti kan karena tempatnya juga mendukung, tempat juga luas, jauh dari pemukiman. Nanti konsep juga akan lebih, soalnya lebih los. Sak kuati speaker di Soan Mariani. Karena kan tempatnya bisa jangkauannya luas, jauh berarti siap, dari penduduk. Berarti siap brodol, power kobong? Lu enggak siap lah aku. Amo kape ya Rudi. Amo ya enggak keto. Yang penting penonton puas gitu aja. Yang penting nanti kita upayakan, kita usahakan biar penonton itu bisa puas lah. Puas, tidak kecewa dan tidak kecewa lagi. Tidak. Akhirnya yang penting apa? Itu tadi, yang penting tetap kita upayakan dengan semaksimal mungkin. Dan yang pasti konsepnya beda dari yang lain. Kita 24 sama lah. Beda kan kalau di sana kan mungkin banyak teguran dari warga. Itu kalau di Jawa Timur sudah terbiasa. Skandal. Telinganya sudah tebal. Der pokoknya. Untuk bos sendiri untuk mulai loading itu kira-kira kapan, Bas? Ini kan cedek banget. Cedek mungkin kita loading tanggal 26. Jadi 26 mungkin sudah mulai ya. Untuk lighting mungkin 26 kan juga sudah ditata. 26 malam. Untuk sound mungkin ya 26 malam sampai pagi lah. Selainnya 27 pagi mungkin sudah bisa dipakai. Karena kan acaranya besar, jadi juga harus persiapannya juga harus lebih lama juga, lebih teliti lagi. Nah, untuk gua sendiri ya, biasanya kan kemarin itu bawa khusus dobel. Apa ini akan dikolaborasi dengan 21 ini atau 24 ini? Tetap 18. Kita tetap pakai dobel, mungkin kita kolab sama anak saya ya. Anak yang mana ini? Anak terdekat, yang bawa anak terdekat ya. Kobri kita ajak biar pas, posisinya biar pas. Berarti nanti full Kobri? Ya tetap full Kobri. Kalau di sana kan kita sama Teguh. Mungkin di sini nanti kita ajak Santri Boy. Santri Boy. Anaknya di mana-mana ya? Sendiri. RWC pakai Dragon, nanti tidak pas. Di Tata nanti kurang. Transnasi. Yang pakai Kobri ya? Kita pakai yang Kobri. Oke, siap. Terus apa lagi yang ditanyakan dari... Kenapa kok enggak dikombinasi sama box planarnya, Mas? Ya, kurang cocok sih kalau saya. Kurang pas kalau untuk di lapangan. Kalau karnaval tetap kita juga tetap pakai planar. Kalau di lapangan kita enggak. Kita kurang. Ini saya kira kok
membawa speaker terbarunya 24 in, saya tidak membawa ini ternyata. Tidak dibawa itu masih trial, masih masih apa ya, masih sampel. Oh, masih sampel. Hmm. Ganti liane sing nang Jawa Tengah. Oh. Ado-ado kok kene mulu nyapo teko nopo. Ayo. Monggo. Ngawamu di sini sitakoke komposisine sitakone. Iya. Terus teko opo nang? Nopo nang? Aku kok lek rumah dibuli, aku dia buli terus. Enggak takok Mas Gun dua dhewe gak ngono. Oh iya. Lek dibuli wis biasa. Rapat dibuli ra kondang. Oh iya. Angga kondang sing dibuli ya Mas ya? Iya. Oke. Tapi dibuli ra kondang. Karena buli itu sebagian dari motivasi. Motivasi. Oke. Bulian Anda itu jamu rasanya. Oke. Terima kasih. Mayan aku itu jamu. Ini loh jamune akeh loh jamu. Biar saya tambah kuat. Jamu kuat ya menghadapi kenyataan. Menghadapi kenyataan. Oke, bos. Untuk sebelum bersama Aeromec ini apa ada job-job lain sebelum ini atau sudahnya berulang? Tetap ada. Nanti kan kita sore juga berangkat ke Malang. Besok kita main di Malang. Berarti setelah ini cek sound ya? Iya, hari ini nggak cek persiapan. Siap meliput? Siap. Siapan ke Malang, nanti lusa kita ke Batu, pulang sama Aeromec, kembali lagi ke Malang lagi. Sampai tahun depan. Anti hub. Pirang dino ya tahun ngarep. Seperti sampai tahun depan. Rasa pelu dino. Jadi padet untuk akhir tahun kita padet. Untuk akhir tahun ini padet terus ya. Habis ini survei lokasi. Habis ini saya nanti tidak ikut, biar perwakilan dari saya Pak Kuntet biar ke sana. Sampai pakai sirpi, ramai di survei. Pak Kuntetnya bosnya Aeromec 2. Halo. Survei lokasi. Survei lokasi. Survei lokasi ya. Saya bagian dapur sama jaga lilin di rumah. Nek ono jagal lilin berarti sing kene mubeng ah. Awak sing mubeng. Oke. Berarti kapan nih? Wis. Ini mungkin apa cukup ya? Jelas. Pak Mojo. Pak Mojo Gedang teko napa? Iya, ado-ado Pak Mojo Gedang. Ora teko aku. Mas Koco. Wis diwakili ya. Mohon. Oke, pertanyaannya itu tadi. Ini perwakilan dari Jawa Tengah ada Jawa Timur, Jawa Tengah dulu ya, sing Jawa Tengah. Sing ado. Tak sebutin dhisik ben marem. Nggih. Jawa Tengah ada John Kemon. Iya. Satunya apa itu, Bang? Sound System Hajatan. Sound System Hajatan. Mojo Gedang, Pak. Mojo Gedang. Pemburu Horeb, Om. Ayo. Mbak Ayu pemburu Horeb. Iki. Iki Mas Bri. Mas Bri Channel. Dine. Ayo kula besar PC. Kenop Channel. Ini kenop channel. Kenop official. Kenop official. Agus RPP. Agus RPP. Aeromedia ning ngono. Aeromedia juga ada itu di sana. Oh. Membeli sound vlog. Membeli. Untuk Jawa Timurnya ada di sini ada channel. Klub channel. Siapa? Ini klub channel. Ikonat channel. Iki lho bos, iki lho. Bose Pretime. Pretime wis Econet channel Bose Pretime dibeli. Engko diblur gak yo? Diblur gak? Aja diblur om. Oh nek gak diblur berarti engko dijak loro kabeh ya. Terus saya juga Mas Pre channel ya. Oh. Iya itu berarti mau lebih ya. Top kondian ya. Top of the core iki. Anu wae. Yo wis ngono lah pokoknya. Kayak akhir tahun kayak dari nek 1 juta harap ngopo kayak Mas Sidora ya. Itu bagi-bagi speaker. Tapi wis karek mepet iki ndak ora. 1 juta subscribe. Oh, iya. Kita bagi penghasilan 1 bulan. Tak paling kabeh tak bulan penghasilannya. Ah channel sing endi tapi? Ya, Mas Bre ta. Nah, yo kabeh yo bangkrut. Ora bakalan bangkrut, Mas. Wis to. Berapa speaker, Mas? Wis tenang. Sak gudang ya. Paling yo lae karek oleh piro? Duite ditukokne. Oh, rata-rata kan wis ketok. Ratusan apa puluhan? Apa puluhan? Mulai mek puluhan. Puluhan. Lumayan. Jadi saya rasa cukup sekian ya. Nggih. Terima kasih.
dan bahasa basi lah. Info terkini bos. Kita terima kasih kepada tim Aeromag yang sudah mampir dan juga youtuber-youtuber seluruh raya. Seluruh raya yang sudah kesini. Ya, mudah-mudahan kita juga tambah sedulur lagi. Amin. Banyak teman, banyak dulur. Intinya niku. Ya, intinya itu. Jangan nambah musuh. Ya betul. Kita bangkit bareng. Oke. Cukup sekian ini. Cukup. Ya, cukup sekian. Dari saya, dari Rewa Audio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi lur, wawancara Mas Bri tentang amunisi dan tentang letak-letaknya nanti. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lur, agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata saat dan jika dalam video tadi ada salah-salah kata saat live, admin mohon maaf sebesar-besarnya lor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soundman, salam sound system hajatan.